Oke, jumpa lagi di Vicky Channel ya. Kali ini saya dapat servisan nih, Dell Optiplex 350. Prosesornya itu juga ya. Jadi ini masalahnya di power supply. Bisa lihat nih, ini bagian sini terbakar ya. Power supply-nya hangus. Jadi masalahnya katanya tiba-tiba terbakar. Waktu saya buka tadi banyak semut di dalam. Jadi kemungkinan apa? Mungkin ada makanan manis yang tertumpah jadi koslet gitu. Nah, sekarang untuk power supply seperti ini kalau kita mau ganti ya harganya juga lumayan mahal ya. Jadi ini Dell Optiplex 3050 ya. Jadi soketnya 64. 6 pin 1 2 3 6 sama 4. Jadi ini ke motherboardnya, ini ke tegangan adaptifnya, ke prosesor. Nah, jadi karena barangnya susah didapat, saya mau coba rakit pakai power supply standar lah, yang seperti ini. Kita coba. Jadi sebelum itu kita cek dulu kabelnya. Ya, di sini juga ada warna kuning sama kayak power supply biasa, ada warna hijau, warna abu-abu, putih sama hitam. Jadi kuningnya di sini, nah, kita lihat dulu kuningnya tegangannya berapa ya. Kuningnya ini 12 ya, mungkin agak kabur tapi nah bisa kelihatan jelas ya. Jadi kuning sama putih 12 ya, ini kuning sama di power supply biasa juga 12. Hijau sama abu di sini tulisnya CN1, jadi biasanya hijau sama abu nih remote. Jadi yang kuning kayak soket yang 4 pin, yang hijau ke soket yang 6 pin. Oke. Karena model kabelnya sama dengan ini, jadi nanti yang kita gunakan di sini sama juga. Kita ambil kuning, ini yang 4 pin. Coba kita perhatikan. Nah, samalah. Oke. Ini sama, kita pakai yang ini. Yang di sini yang kita permak nanti pakai soket ini ya. Kita ambil sesuai warna saja. Putihnya 12, jadi kita bisa ambil 12 juga dari kuning ini. Oke. Wait ya, saya sambung dulu. Kita coba dulu. Biar itu PC-nya bisa dihidupkan dulu ya. PC-nya yang ini ya. Ini kayaknya harganya juga lumayan mahal nih PC. Ini ya PC-nya. Dell Optiplex 3050. Seperti itu ya. Oke. Sekarang saya sambung dulu. Kita lakukan penyambungan. Jadi saya lewatkan saja videonya biar jangan terlalu lama. Oke guys, tunggu ya.